Halo guys, assalamualaikum. Kali ini aku dan adikku lagi ada di mini zoo ngumpul ya guys. Ada di Dolopo tepatnya. Ini aku sengaja sama adik aku kesini itu pagi-pagi banget ya. Ini lihat ya sekelilingnya masih nggak ada orang sama sekali. Cuma ada beberapa yang lagi bersih-bersih dan kasih makan gitu guys. Alasan kita ke sini pagi-pagi itu karena biar sepi ya. Terus juga kalau hari biasa, enggak hari libur itu tiket masuknya lumayan guys, lumayan lebih murah gitu guys. Sini ada banyak tempat-tempatnya apa kayak permainan juga ada, terus yang utama ya hewan ya mesti ya. Nah, ini ada di Sultan lagi naik patung macan guys. Jadi aku kesini sama adikku yang dari Lampung, sama adik Sultan juga. Ini kita menikmati kesunyian di sini guys. Jadi udah terlihat ya, nggak ada orang, cuma kita berdua sama beberapa pegawai. Jadi kayak merasa seperti miliknya ya guys. Ini kita lihat, ini ada sapi dari India. Keterangannya seperti itu. Ini sapi biru dari India, guys. Aku baru pertama lihat yang ini ya. Dulu-dulu waktu itu aku kesini tuh belum ada, guys. India. Jadi ini mungkin koleksi baru. Itu yang bergerak. Sapinya ini mirip kayak kuda, guys, tapi sapi. Ya, itu loh gitu. Yang jalan itu loh. Ya, itu yang lagi jalan itu ya. Seperti itu guys, tak lupa dan tak bosan ya guys, untuk yang baru menemukan channelku tolong bantuannya like, comment, subscribe. Subscribe itu gratis guys, dan dukung terus Yena Vlog supaya jadi YouTube channel yang menghasilkan dan bermanfaat tentunya guys untuk sekeliling, amin ya robbal alamin. Nah, kita jalan-jalan lagi. Ini kita mau menuju yang daerah ke, bukan daerah ya, maksudnya yang wilayah ke kayak buaya, terus juga ada monyet, ada juga beruk, pokoknya banyak banget guys hewan-hewannya. Lumayan lah guys untuk kita yang di kampung gitu kan, ada wahana kayak gini bisa rekreasi. Apalagi ini deket rumah guys, seperti itu. Jadi tonton terus keseruannya, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Selamat menonton. Ini kita lihat juga ini ada kura-kura guys. Bocil aku seneng banget ini guys. Ini yang ada merak, itu ada meraknya ya guys, merak hijau. Nah, ini dia. Burung aja telop, aja telopannya nutrisinya. Lucu banget. Jadi ini bocil-bocil nih seneng banget guys, penasaran dan lari ke sana ke sini gitu kayak lihat apa? Hewan-hewannya gitu guys. Pokoknya seru banget. Di sini tuh seru banget, apalagi dekat dan murah gitu yang utama guys ya. Alhamdulillah. Ini Jepang tangkangnya. Kebun binatang. Nah, ini kita ada di lihat apa, berang-berang guys, nggak kelihatannya itu di dalamnya ada berang-berang, kemudian ada ular piton juga besar koleksinya. Jadi kita lihat-lihat ya sambil jalan-jalan gitu. Ini kasih pagar biar kita nggak terlalu dekat gitu ya guys, mungkin ada yang terlalu dekat kemudian iseng gitu ya. Nah, ini dia ular. Nah, ini dia mekar, yang guys. Meraknya lagi mekar guys, ini indah banget. Dan jarang-jarang ya bisa lihat, wow, bisa lihat merak itu pas lagi mekar kayak gini. Aku nggak tahu ini apa bentuk pertahanan atau mau memikat betina gitu guys, karena pas aku nya pergi itu juga mekarnya itu udah nggak jadi mekar lagi gitu guys. Tapi pas aku nonton ini mekar full, terus mekar kayak gini guys, bagus dan indah banget. Nah, ini yang betinanya pada kumpul gitu guys.
Nah, kan makin banyak yang kumpul. Ini anak aku bilangnya EA. EA itu kayak tabuan atau musik reog gitu, guys. Kan ini merak itu kan identik dengan reog ya. Jadi anak aku lihatnya ini kayak EA gitu, guys. Bilangnya lucu banget, guys. Ayo, sebentar lah. Dadah, Merak. Dadah. Ayo sini. Nah, deh guys, di sampingnya ini ada monyet, ada beruk, nanti juga ada beruang madu. Dulu pernah ada singa ya, guys. Mungkin udah mati kali ya, guys. Singanya tuh besar. Nah, ini juga nih. Ini apa ini? Ini beruang madunya, guys. Seperti itu nih ya kehanan atau keadaan ngumpul sekarang. Iya, ada lumayan guys buat tamasya rekreasi anak-anak. Kijang. Ada kijang. Dadah kijang. Nah, ini anak aku ngambil rumput buat dikasih, katanya ya, buat kasih makan guys. Lucu banget kan anak aku. Ini lucu ya. Turun, kambingnya turun. Nah, kalau ini kita lagi foto-foto aja guys. Yuk, sekarang kita mau pindah ke sisi yang satunya guys. Ini kan sisi sebelah itu isinya hewan-hewan semua. Nah, sisi yang sebelahnya sana kayak permainan-permainan kayak gitu guys. Sekarang kita mau menuju ke sana. Sebelumnya ini ada juga burung-burungnya ya, banyak. Nah guys, sekarang ini kita lagi Dik Sultan lagi berdiri di samping lampion bentuk-bentuk karakter hewan. Ini juga ada gazebo-gazebo buat tempat kita istirahat. Oh ya guys, dan juga ada kolam renang, dan tiketnya itu beda ya sama tiket masuk kita. Jadi kita bayar sendiri lagi. Jadi guys, tempatnya ini bagus banget, rindang dan murah meriah. Lumayan deket ya sama rumah aku. Lumayan lah buat tamasa anak-anak. Ini ada wahana-wahana. Tadi udah lihat hewan-hewan ya. Bebeknya mana? Nah,
jadi sisi sebelahnya yang tadi udah hewan-hewan, nah sekarang kayak tumbuh-tumbuhan gitu guys. Jadi banyak-banyak pohonnya, bunga-bunga gitu. Pokoknya bagus banget guys. Menurut aku ya guys, bagus pokoknya. Ini ada pesawat, replika pesawat juga. Terus ini ada ikan-ikan ini yang buat ngebersihin kaki itu loh guys. Jadi buat itu rendem kaki. Apa? Kayak gitu. Nah sekarang kita ini lagi. Lihat sana dek naik. Dek Sultan mau main naik skuter sama itu kuda poni yang digenjot gitu guys. Seperti itu guys. Pokoknya luas dan ini ada tempat kita beli makanan atau jajan-jajanan gitu juga ada. Tempat istirahatnya. Good, pokoknya bagus. Dan anak seneng banget. Gak bisa dek, sini dek, lihat kelinci. Sana, kelincinya di sana. Mana? Ayo lihat kelinci yuk. Hati-hati jalannya, hati-hati. Kereta roller coaster, dadah. Halo guys, naik sebentar loh, ini lagi main guys. Oke ya. Awas, 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 awas. Sik. Awas, 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 awas. Wah, turun semua, nggak jadi jomplang-jontit guys. Oke guys, nah sekarang kita sebentar lagi mau pulang aja ya. Udah jam 9:30, tadi berangkat jam 7:30. Alhamdulillah udah seneng, bocil juga udah seneng. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Dan jangan lupa tunggu video aku selanjutnya guys. Terima kasih dan assalamualaikum.